Tapi pada dasarnya kita tahu hunting kita tuh ya baju ala kadarnya. Oke. Okay. Karena kan kita nih tim huru hara aja. Oke, teman-teman ya, di Metal Detector Blambangan di bawah channel Fishing Manet Banyuwangi. Ini dia habis hunting yang mungkin di video sebelumnya sudah dilihat. Saya juga nggak habis pikir, ada yang netizen bilang, oh ini hoax, ditimbun dulu. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kami, apa adanya. Ini uang gobok. Ini kalau temu kolektor, mantep banget ini ya. Oke, ini ini porselen nih. Itu apa itu? Ini salah satu penggali yang profesional tadi ya, yang jungkel balik tadi ya sebutannya. Wih, ini kalau perkirakan masih belum tahu peninggalan apa, karena saya kemarin bilang setiap dapat, Pak, gue bilangnya dinasti Ming terus. Ini yang kasih tahu. Ya. Oh begitu. Akurasi 100%? Oke. Nah kalau begini kan enak nih. Nih. Nih mana boleh melihat kan? Oh ya ini pernah kita pernah dapat jahitnya. Ya pernah dapat nih. Oke. Masih ngempal. Belum dibersihkan. Oh ini apa ini? Perunggu. Ini di atas tadi. Di atas. Walah. Nah itu yang mas itu apa itu rantai itu? Bukan. Oke. Terus oke. Perlihatkan uangnya ini satu aja atas ini kelihatan. Subhanallah. Mantap banget, alhamdulillah. Oke ya, nanti kita bersihkan pakai kuas pelan-pelan supaya nanti ada seninya. Oke. Kita akan sebagian arkeolog. Mungkin candaannya begitu teman-teman ya. Kalau kita pas hunting, saat kita dapat, kita memperlakukan seperti memperlakukan anak kecil ya, bayi ya. Ini bisa lihat ya. Oke, nih, alhamdulillah ya. Ya, syukur-syukur nanti kalau dilelang siapa yang berani hold the money yang tertinggi. Kalau ini jelas ini masih belum ada reka-reka ya, karena ini masih belum bisa memastikan berani. Tapi kalau ini masih belum ditimbang ya. Belum. Masih kurang lebih. Kalau kurangnya 5 kiloan. Lebihnya 30. Kurang. Oke ya. Oke, teman-teman. Mantap banget. Yuk, nah kita bersihkan di ini sekarang apa ini? Tanggal berapa? Tanggal 31 Mei 2021 ya. Alatnya ini yang dipakai. Ya, ini. Semoga teman-teman produsen yang metal detector melirik barangkali ya. Ini Quest X10. Ini TX850. Mini di Pro Indonesia asli. Jangan salah, buatan Indonesia pun berani bersaing dengan buatan begini nih quest nih. Buatan luar negeri, buatan luar negeri Indonesia ya. Oke. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, kita bersihkan satu persatu yuk. Nih.
saya foto. Oke, mantap, alhamdulillah. Langkai dulu Kak Firman. Oke, kita bersihkan. Brother Herman Pulalu. Ini kalau tahu Pak D, semangat Pak D. Ya. Tadi ini Mela. Pak D aku ini. Sing rote iku. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bahasa Mandarin lama. Kita bersihkan pakai kuas. Dari bunyinya aja. I'm just sitting here. I got time. Forever.
apa-apa wes isine diganti ini. Oke, Bang Kok Bakso ya lo. Hari lo Sultan. Sultan dadakan. Berarti bukan siapa kerja di yo. Kau udah kurang mundur. Oke, siapa yang turun lagi? Like a bird on a tree. Ya kameramen tuh siapa? Bisa jadi. Kamu yang mulai ya. I got time. Ntar tekanin. Duh. From up here. Ya bener. Dan cek we can sit together. It's so beautiful. You and me. Pencahayaannya pas ya? Ini ya? Great outdoor. Forever free. Ini semua video aku mana? Aku cantumkan merek. Gambar ini pakai isu. Gambar ini isu lima. Pakai ini touch point. Ini mana? Ini nanti orang yang ini telepon. Times you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Jadi sing kita yo anu pisan. Aku rasa yakin iki Mas. Ya yakin terus no sarane wes ya. Lah gak yakin ya sing kalah. Sawangane wis gedo. Sikut lo. Gede iki lo. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Great outdoors. Forever free. Mudah-mudahan mampire ngene Pak Jenggot kok. Oke, teman-teman. Aku bingung, oh, dia mau foto dia ngerekam dewe.
dua kamera masih centimeter dekat dari itu ya. Sekarang gini, nah pemahamannya Om Herman di situ itu sebarannya lebih dari satu, tapi kok aku memang sepakat itu. Karena sing neng iki mau, iku sing jagungan iku mau. Sengene yo baku Om. Alurane baku, di situ ditemukan. Banyak juga, hampir segini nih, hampir 20 kiloan. Iku tuh. Ya, iku nang kono. Nah. Oh, nah. Mulai sampean yakin sebarannya lebih dari satu itu, aku melo. Saya ditemukan titiknya menurut informasiku nang nang kidul kuburan berarti wetane iki mau siji karena nang lore kuburan siji. Iya. Jadi pokoknya jadi ibu sementara. Cekare. Terus satu lagi anu ne. Apa? Sama Rono, pencahayaan. Pencahayaan. Sana Om. The world seems small. Ngeblur ada ion lagi ngeblur from a distance you can tell. Meant to be in the great outdoors. Mas lah, jangan ditendang ni ya. Forever free. Ini tu jangan pegang ni nanti kompor nanti nak. Aku dibully tekan sampai saya ikil lu, negri ibu. Ya mati kerang itu hanya orang bodoh. Tapi saya profesional, aku amati cuma like suka kok. Jangan kok apa enggak komentar kayak pedang. Kamu baku cek mau sih komen ono ae. Ya enggak apa-apa. Saya terima dengan ikhlas. Enggak apa-apa itu sebagian pertambahan daripada subscriber gitu loh. Nah, itu komentar di Facebook permasalahan ini. Wah, enggak. Se Indonesia itu apa? Se ya berarti yakinkan dia, kalau mau yakin nanti lihat YouTube aja ya lu itu. Terus aku kayak ending, terus aku gak komentar. It's clear to see. Kadang sensasi itu butuh. Propaganda butuh. Propaganda. Tapi kuat gimana po enggak masalahnya. Wih, saya aku potong. 1, 2, 3. Oke, mantap. It's so beautiful. Ini ada video yang sifatnya mungkin seperti landscape sama portrait. Mengapa? Karena kalau landscape itu untuk tampilan lebar di laptop barangkali. Kalau portrait mungkin itu di HP yang kita mainkan. Super. Ya kalau semuanya kan. Aduh Raden bagus. Aku Willis. Saya jamin 500. Oh, jika. Apa? Thailand tong bau. Nah, oke teman-teman yang selalu mengikuti channel Fishing Mandat Banyuwangi ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya.
Amerika. Wih, sebenernya 1, 2, 3. Oke. Wah, lebih ku. Boleh. Barang. Ini lho, kalau karo Om tukok bensin. Ya, Om tukok bensin. Monitor iki. Malah jawabane ana maneh kok ndiro. Langsung tegese ku. Ono cek akeh. I'm just sitting. Nah, iki kan yo, ote papi yo coklat yo. It's clear to see. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Okay, saya putar lagi itu 2, 3. The great outdoors. Foto profil WS apa yang langsung tutup tiku bagian oke foto profil kantor. Oh iya, ikut ganti ya. Saya ini hunting dengan aku gawe nunggu closing penutupan. Saya kau delok malu apa yo laku ning lakonnya susah kape malu tapi apa mau ya lo anu penutup oh napi lagi pakai rokok oh pakai kebersihan kan. Bersih toko apa tingkat kelekatan itu nah ya teman-teman kalau teman-teman tanya kok ini kalau dapat keramik tuh jangan salah. Keramik ini di dalam nih wagobok. Jadi bukan keramiknya yang kesekan, melainkan wagoboknya. Yang bunyi itu logam bobok. Tanpa motif tapi ada. Kalau ini walaupun jaraknya 1 kilo 10 cm pakai alat apapun enggak mungkin bunyi. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Wah, jangan kancane Esplen karo anu ge nutri buk. Iya dah, nutrisi susu. Nih dia ya teman-teman ya. Take a step back. Oh, pinter ya, buka bener. Nah, betul. Nah, sampai. Ini atas saya rasa. Ini buka yang tutup dulu. Kan jenuh kepus. Oke, teman-teman. Terima kasih yang selalu setia di channel Fishing Manet Banyuwangi. Dan ini ada teman kita yang mau gabung ternyata, Mas Ragil. Lambangan ning kanyange wis so aku botak ini pakai alat itu apa ya ini
kemarin ngapain gue tiploni ngapain gue senang ngapain gue senang ngapain gue ngalah gue berpan sanggup sorry ya pokoknya ciri-ciri orang pandu metal detector ku alatnya gak tau bersih iya soalnya gak cover tiap hari hunting terus tadi gak sempat guys ini soalnya buat berapa video ini I'm just sitting here. Semoga ada gambarnya gajah, wayang. Ada kemungkinan ya. Ya positif tinggi kan. Ada itu sare juru kuncinya yang makam itu dia yang itu cuma sarang. Yang diambil dengan gambar. Yuk. Anu ki mau. Ah, kuncinya makam itu. The world seems small. We can sit together. Oh, you're lame, yeah, yeah. It's so beautiful. You and me. Lu pegang, oh arwana. Masuk. Arwana. Ya, ini cendol ini. The great outdoor. Kan gua pegang tadi. Soalnya kalau ini kan tepat akurasinya tengah-tengah itu. Pesawat itu ya. Om, ada telepon dong. Itu mas satu. Banyak kan semua. Semua berarti kacanya nggak ada lagi om. Oh, ini saya pecah nggak? Ya. Narwana. Om, anakmu om. Oh, ini saya pecah. Ini pecah toko belajar kok ada.
dari dalam enggak pecah ya. Oh, itu tadi pecah di atas itu. Pecah. Wah, aduh. Dia paling atas. Berapa tahun kita eksis ya? Dari jumlah nominalnya. Isinya. Nah, isinya. Like a bird on a tree. Oh, ini batunya ini. Berapa tahun? Ini anu enggak. Anu gitar kok. Oke. Kasih ketiga ya. It's clear to see. From up here. Oh, ya oke. Nah, oke. Lemo apa pindah slide? Ini oke. Lemo. Oke, langsung. Itu paling awet ya alamnya. Jangan sebutkan tempat kita. To see the truth around you. Satu tempat. Tapi aku sampai. Kok gak ngidup gue sama? Ngidup sampai. Neneng nampain gitu lagi. Kamu mau langsung jalan om? Ambil. Nanti. 95, 97. Wah, tahun 6 kayak mengerti, Pak. Oh, 2012 ya, 13. Ya, kok ngerti? Enggak tahu. Surya. Kok order clear to see from up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Wah, sekarang macet polo. Meant to be. Porselen itu pecahan-pecahan. Habis ini kita membersihkan gobok ya, atas-atasnya aja ya. Iya, atas-atasnya.
to be. Ini kalau kita flashback ke belakang, berdasarkan di Candu Kesimpan Penyanyi, penemuan ini yang mungkin kata-kata spektakuler untuk saya. Kalau sebelumnya mesti dapat cuma presentasi berapa koslin ataupun berapa kilo uang kobok. Ini sebenarnya bagus nih, tempat buah ini kan. Karena ampokate. Dan semua ini kedeteks ya logamnya melalui minit ini ya. Ya, minit ini ya, metal yang merah ini ya, minit ini. Ini asli buatan Indonesia. Bandung. Dan kita ada yang pernah komentar bahwa tim metal detector belakang itu salah satu metal detector paling rapi waktu hunting, cara mencarinya. Karena yang memberi komentar metal detector dari Inggris. Agak takut komentarnya itu kok Inggris. Cara mencari Anda ini sungguh bagus daripada teman-teman sendiri segeranya. Kalau bisa begitu kenapa nih? Ya waktu itu aku kirim video itu, video nih melakukan pengharian itu loh, rurutan itu loh. Enggak keroyokan. Aduh luar negeri kan keroyokan, nyaman di duduran gitu. Terus kita termasuk amatir tapi yang lebih profesional. Mengapa amatir? Karena dilihat dari alatnya. Alatnya kita ini berarti ecek-ecek. Bukan yang profesional banget gitu. Ecek-ecek. Tapi yang didapatkan itu mengalahkan profesional. Kali MD3040 dari kok berapa itu? Padahal harganya cuma. Terus ya. Meant to be. In the great outdoors. Forever free. Tentu perusahaan besar terutama kita direktur yang terkenal ya. Silakan endorse saja kalau mau. Meant to alat ataupun kaos enggak apa-apa, kaos kami pakai kok. In the great outdoors. Promosi. Tapi pada dasarnya kita hunting kita tuh ya baju anak kadarnya. Karena kan kita nih tim buah raja, bagian kericuan lah. Mau nih minit ini suaranya mantap. Satu suaranya mau. Ini aku mau kucing. I'm just sitting here. Perunggu ya yang dia itu. Stoptinya itu. It's clear to see. Cuma kalau punya aku kok dikasih. Saya tak lewatin. Makanya kan aku penasaran tak lu mana yang aku ajari. We can sit together. It's so beautiful. Enggak boleh wingi. Paku tok. Enggak ono sing ngomong gubuk iki. Oke, teman-teman ya, ini dia kita habis mencuci dan membersihkan temuan ini yang cukup fantastis. Metal detector belambangan di channel Bisik Pada Belambang. Karena kita ini pas jam 12 siang untuk lahannya lahan pribadi ya. Sekarang membersihkan.
to be in the great outdoors. Oke, kali ini kita membersihkan uang. Uang gobok. Dan tadi kita ambil satu, ternyata jenisnya apa? J? JK. Oke. Beratnya kita tafsir berapa ini? Estimasi 20-an lah. Estimasi 20-an. Oke, kita bersihkan. I'm just sitting here. I got time. Tutup pulang. From up here. The world is small. Nah ini. Oke. We can sit together. Eh, kok ngabuk kerja aja, Bu? Kalian semata-semata kan, boleh dekat, bebas ya. Asli talen ini. Iki kaya anone apa? Kaya anone apa? Jawa Tengah itu apa? Mas Linglung. Oh, enak aku sabuci mage woto, durit gue iki. Gue mau pecacak rokok. Iku pernah apa info? Waktu itu kuci kalau kan. Apa Mas? Sometimes you need to go. Take a step back. Tapi kita hitungannya 20 menit langsung. To see the truth around you. From a distance you can tell. Oke, teman-teman ya, kalau teman-teman melihat di YouTube, kadang-kala kami pribadi ya, secara personal kita juga kasihan karena nggak secara nggak langsung teman-teman juga korban dari YouTube. Dimana kalau kita melihat di YouTube, kok udah banget, gampang banget dapatnya, tapi tidak tahu prosesnya, jungkel walik di sawahan, di tengah hutan, belum digigit semut, nyamuk. Tapi kalau teman-teman lihat di YouTube, ternyata gampang banget dapat begini. Berarti bangun digital kayak kurang kilo, setengah. 5 kilo. Oh, nggak kuat ya. Jadi teman-teman, kalau membeli alat metal detektor, satu, pertimbangan dulu secara emosional, apakah mampu. Kedua, kemampuan fisik. Kita hunting di tengah hutan, tengah sawah. Kita itu banyak sekali, belum capek, kepanasan, itu terbawa emosi. Kadang-kadang pas emosi, alat-alat sampai kita agak kasar. Geplek-geplek. Akibatnya rusak, begitu. Belum dapat, sudah rusak. Kadang-kala saya melihat di grup, ya metal detector Indonesia, baru dipakai 3 kali, 4 kali dijual. Saya juga heran, mengapa? Karena dalam pemikirannya, mungkin, ya maaf teman-teman ya, tidak seperti yang kita bayangkan, keluar rumah ke sawah dapat begitu 1 kilo, 5 kilo, ataupun seperti dapat seperti ini. Beres-beres habis mongko-mongko ya, Mbak. Kalau timbangannya semen. Sometimes you need to go. Ingat ini ya. Take a step back. Coba lu angkat dulu. Jadi kalau teman-teman beli alat, bisalah kami tidak melarang, silakan beli sesuai dengan kebutuhan budget. Tapi yang masuk akal, misalnya ada budget 2 juta, tapi maunya alat metal detector yang super bagus. Ya itu nggak ada, paling itu alat yang standar. Kebanyakan saya lihat seperti itu. Misalnya kalau teman-teman lihat seperti ini ya, seperti X10 Quest, ini harganya sekarang 6 juta. Terus Tax Point ya ini 850, harganya berapa? 2,5. Terus Miniti berapa? Miniti
3 jutaan. Nah, ini standar. Tapi kalau kita ikutin ya. Ya standar, tahu caranya, ya insyaallah kita akan dapatkan. Tapi kalau alatnya itu mahal tapi kita belum pro profesional di lapangan, jangan. Karena capek, itu terbawa emosi, alatnya yang dibanting, yang dilempar gitu. Itu pengalaman ada itu ya. Yang ternovet itu loh, prak itu. Karena tidak seperti yang dibayangkan waktu dapat gitu. Monitor yang dibanting. Ini antar pemula 2 tahun nih baru dapat relik. Mas Helgi, itu lagi. Maaf pula tengah cengkih. Jadi kalau teman-teman melihat, wis, yang sudah profesional itu wajar karena jam tayangnya, jam terbangnya mencari itu sudah di atas 7 tahun. Kalau masih baru 7 minggu, 7 bulan, apalagi di bawah 1 bulan, jangan mengharapkan dapat hasil yang besar seperti ini. Ya adalah, tapi tidak dipungkiri adanya dukungan faktor keberuntungan. Oh, bisa ya? Okay. Itu sambil kita lihat ya dalamnya ya. Si Toe itu menunggu berapa ratus tahun itu. Iku. Ya, saya berapa ratus ribu aja. Aku mutine pas naik ke gesek. Pokoke yo ancamanku sing iki lek gak payu 200.000 tak disloki dhewe. 200.000. Aku kene ngomah wis, nggo selak kene ngomah. You and me. Di pas naik sikil pun itu keluar soalnya bagus ya. Nah itu baru bagus nanti ikan ya katrokan Dario dengan IPW yo. Kadal Mesir wih masih ada mangkok eh. Kang aja tungkek kan? Ini ya patah ya, ini yang dibuang. Patang. Oke. Ulu. Wis, oke, ternyata masih ada ya. Ini sorae sing dia. Harta bokar. Patah ini ditang. Like a bird. Ini kan apa? I'm just sitting. Tapi pecahan kamu itu. Ini tutup mawar, kan kecepet. Jadi ini bukan simpiku. Nih, untuk teman-teman yang baru memulai ya, ya maaf bukannya kita suudon ya berusaha. Kadangkala kita melihat porselinnya jangan, karena porselinnya tuh yang apa? Kecelep ya, masuk ke kecelep ya. Jadi teman-teman melihatnya, oh porselin kok bunyi pakai petak detektor. Bukan masalah porselinnya, tapi di antara porselin itu ada logam. Ini begitu loh. Jadi teman-teman, kalau 3x15. 3x15. Eh, gue soalnya Ericsson terbaru, bre. Tapi karatan yo? Karat. Wah. Eh, itu coplok rompali gue itu. Oke, kita lihat. Cek karet. Untuk para ahli yang ada di sini, kemungkinan JK-nya berapa ini? Terus 500 JK.
ini kalau harganya worth it banget itu ya. Oke, tahap pembersihan baru 10 menit ya. Nih. Penasaran. Jadi, kok bisa? Cocok pelan-pelan ya, cocok pelan-pelan. Oke. Pecis. Oke. Karat. Lo, mana gambar Soekarno kan ya? Gambar Soekarno. Agak miring lah, tapi agak. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. We meant to be. Okay. In the great outdoor. Forever. Anak gue betan dulu ya, betan dulu. Nah, pas besar mau barang-barangnya. Oke. Wuss, oke. Kan, pindah, posisi semula. Take a step back. Si ada peralatan perang seperti tombak. Enggak. Lebih gede soalnya. Bolong lebih gede. Lebih besar soalnya mas. Tunggu. Ini jelas waktu nguburnya malam hari. Yang membawa lebih dari 3 orang. Iya. Soalnya apa? Abot. Oh iya mbak. Warung dengan sendirinya. Nih, menan loh. Ibaratnya capek kang wingi-wingi ku ni songkon. Iyalah. Disenengi wong. Ya langsung mengutuk ah Mas Agus Wilis oh. Mengutuk yang punya awas itu, uripe susah itu. Oke. Kita bersihkan uangnya ini ya. Oke. Kita tinggal menimbang ya. Cuma ini pas timbangannya 5 kilo. Sedangkan ini bobotnya kalau kita angkat lebih dari 10 kilo. 10. Seems small. Orang polo kurang lebih. Potong iki. Satu potong. Dulu yang lemah. Enggak nek gambare vario kene-kene. Iki payu iki, biyen yo Kang yo, payu 300.000 yo. Iki kudu wong bodoh. Nek gambare vario. Jadi itu ya awal mulanya yang kita dapatkan karena bunyinya itu di atas. Iya. Tiba-tiba semongko asli. Mas, itu enggak usah kamu. Sangit. Ini sebagai dokumentasi. Oh, walah. Oh, berlapis ya berarti ya. Meant to be. Kok ngerasin gue. Kok ngerasa.
Cilik tau nang sawah. Oke, sudah kita bersihkan. Nanti kita lihat berapa beratnya. Ya, oke, terima kasih yuk. Oke, 19 kilo. Oke, ini dia. Oke. Habis ditimbang 19 kilo. Oke, mantap ya. Oke, silakan lihat di channel Fishing Manit Banyuwangi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, kumpul kabeh yo. Saya foto yo. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. To be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.